Okay, first thank you sebab sudi singgah dan tonton kita punya video kali ni. Okay, untuk video kali ni kita nak buat haul berkenaan dengan barang-barang keperluan bayi newborn yang kita dapatkan daripada Shopee. Okay, so semua barang yang kita beli ni boleh dikatakan lengkap lah 80-90% daripada dia punya baju, mitten, butis, barut, bedung, selimut, pampers, mandian, semualah. Semuanya kita beli dekat Shopee je, okay? So, nanti sepanjang video ni kita akan pastekan nama seller dengan harga dia sekali. Okay, tak mau cakap banyak, jom. Okay, so untuk kedai yang pertama, nama kedai ni Fancy Baby Clothing. Okay, dekat kedai ni kita ada beli 3 helai baju. Kita beli set mitten dengan butis dengan tuala. Okay, 2 helai juga. Dan dia ada bagi free gift satu. Free gift barut bayi. Okay, so kita tunjuk. Banyak-banyak kedai yang kita beli, kita rasa kedai ni yang paling terbaik sekali dia punya kualiti kain. Sebabnya kualiti kain dia sangat-sangat elok. Okay, yang ni kita tunjuk. Okay, ni nama kedai dia, Fancy Baby untuk newborn. Ni baju sekali dengan seluar. Ni dia punya nama kedai. Okay, kain dia sangat-sangatlah recommended sebab dia punya jenis kain ni yang betul-betul cotton 100%. Sama je macam kalau yang kita beli dekat manjaku ke, anakku ke, semua tu memang kain dia elok. Okay, so harga baju ni adalah RM13.90. Okay, untuk satu baju ni RM13.90. Sangat cantik, kain dia sangat elok. Okay, seterusnya kita beli ada ni baju kedua. Dia punya kualiti kain pun sama sebab dia macam jenama sendiri kot. Jenama sendirilah. Okay, ni baju tidur. Sama juga Fancy Baby untuk newborn 100% cotton dengan dia punya seluar. Dia punya seluar ni dia punya seluar ni sekali dengan socks lah, macam sekali dengan dia punya sarung kaki. Okay, so baju ni satu pasang harga dia RM14.90. Okay, RM14.90. Kain dia sangat-sangat elok, sangat-sangat berbaloi untuk beli. Sama je macam baju-baju yang berjenama. Okay, yang ketiga, baju yang ketiga kita beli baju ni. Dia sengit plastik ni. Okay, ni baju lengan pendek. Sama juga jenama Fancy Baby 100% cotton untuk newborn. Okay, ni baju dia dengan dia punya seluar. Okay, baju ni harga dia RM12.51. RM12.51, sangat-sangat berbaloi dengan dia punya kualiti kain tu. 100% cotton yang elok. Okay, so yang ketiga kita beli, yang keempat kita beli ni set mitten dengan butis. Kita beli, dia ni jual asing tau dengan yang ni. So kita beli sekali sebab nak pasang-pasangkan dia. Yang ni harga dia RM3.90. Dia ada mitten dengan butis RM3.90. So sepadan lah, dia macam satu set lah. Okay, okay, seterusnya kita beli tuala. Ni tuala. Tuala ni murah, kain dia pun elok. Tuala ni kita dapat 2 helai, harga dia RM7.11 untuk 2 ni. Okay, RM7.11 untuk 2 ni. Dia punya kain okey lah, tidaklah terlampau 100% menyerap, tapi masih menyerap air dalam 80% macam tu. Okay, so 2 helai ni, 1, 2, RM7.11. Okay, so dah yang ni, kita pergi dengan kedai yang kedua. Okay, so untuk kedai kedua, nama dia 168 Concept. Kita ada beli rompers. Ni, rompers. Kita beli slip suit. Kita beli handkerchief dengan selimut. Dia macam bedung selimut gitulah. So, kita tunjuk rompers dulu. Okay, untuk rompers ni, dia punya design kita tak boleh nak pilih. So, design dia semua random. Cumanya kita boleh note lah dekat situ untuk seller yang kita nak baju rompers untuk baby girl ataupun untuk baby boy. Dan juga, masa kita baca review orang-orang yang beli kat situ, dia cakap cutting baju ni kecil. So, untuk mengelakkan nanti kalau awak semua beli, lepas tu baju tak muat dengan baby, better ambil saiz yang besar daripada saiz baby yang sebenar. Macam kita beli untuk newborn, tapi kita ambil saiz yang untuk 6 month. Okay,
Dan kita suka sebab semua design dia cantik. Tak ada design yang buruk lah atau design yang kita tak suka. Okay, kita tunjuk dulu satu. Okay, untuk 5 pasang ni harga dia RM17.10. RM17.10 berbaloi dah untuk semua 5 pasang ni. Okay, so ni rompes yang pertama. Comel, comel sangat. Okay, design dia walaupun random kita suka sebab semuanya design-design yang elok. Yang bukannya design lama atau buruk macam tu lah. Kalau tak, tak berani juga nak beli kan, tengok. Kain dia pun elok, kain yang jenis menyerap. Serap peluh lah macam tu. Okay, ni design yang pertama. Okay, design yang pertama. Ni design yang kedua. Pink-pink lah semua. Okay, cantik. Design yang kedua. Ni yang ketiga. Berbaloi lah sebab kain dia pun elok. Okay, kita suka kain dia. Bukan jenis kain yang panas. Tiga. Tiga. Empat. Empat. Tada. Cute. Lima. Okay. So, ni yang kelima. Ha, cantik kan? Semua design dia cantik. Kiranya tak menyesal lah beli walaupun random punya design. Satu. Dua. Dua. Tiga. Empat. Lima. Okay, so 5 pieces ni. Kedai ni harga dia cumalah RM17.10. Sangat berbaloi. Okay. So, seterusnya kita tunjuk slip suit pula. Slip suit ni sama juga macam rompes tadi. Design dia random. Kita cuma perlu cakap kita nak boy ataupun girl. Lepas tu dia punya size pun sama. Kita tak ambil size sebenar baby, kita ambil yang lebih besar. Sebab dia orang sama juga. Yang ni dia cakap cutting kecil. So better ambil size yang besar. Okay. So dalam ni ada 3 pasang. 3 pasang ni harga dia RM22.33. Murah kan? Murah lah. Kita rasa berbaloi lah beli sebab kain elok, lepas tu murah, dapat banyak. Okay, 1, 2, 3. Tengok. Dia ni, dia punya design, dia punya kain pun elok ni. Socks dia, kain dia elok. Dia tunjuk gini bukan boleh rasa kan, tapi elok lah. Kita jujur. Ha, kain dia 1, 2. Ni pun jamil. Untuk baby ke. 2, 3. Ni untuk size dia 6 month tapi kita rasa newborn muat je. Okay, 3. So 3 ni harga dia cuma RM22.33. Dapat 3 pasang slip suit. Okay, so seterusnya adalah handkerchief. Handkerchief ni pun berbaloi lah kita beli sebabnya harga dia RM5. RM5.80. Harga dia RM5.80. Kita dah boleh dapat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 pieces handkerchief. Okay. Okay, kain dia pun elok. Sesuai lah. Untuk macam bawa pergi outdoor nak ataupun nak lap-lap baby punya susu ke lepas penyusu. Untuk dia punya sapu tangan yang kecil. Okay. Ya, kain dia. Nampak kan? Okay, ada 8 pieces. Harga dia cuma RM5.80. Seterusnya, barang terakhir dekat kedai ni yang kita beli adalah yang ni. Yang ni, kita ingatkan boleh macam buat kain bedung atau swaddle baby kan. Tapi sebab ditulis kat situ, blanket / swaddle / towel. Tapi sebenarnya kita rasa untuk buat selimut sesuai lah kot. Tapi kalau untuk bedung baby, kalau keadaan tu berkipas, kita rasa mungkin kain ni panas sikit lah. Sebab dia jenis kain yang tebal. Kalau untuk bedung separuh je ke, mungkin should be okay lah. Okay, ni ada 4 pieces. Harga dia adalah RM15.88 dapat 4 pieces selimut ni. Okay. Kita tunjuk. Tunjuk satu. Dia punya jenis kain ni. Dia boleh lah besar. Besar juga. Kain dia, tapi kain dia jenis yang, nampak tak? Dia macam bukannya jenis kain yang lembut. Dia ditulis 100% cotton tapi cotton yang keras. Okay? So kita rasa kalau untuk buat selimut baby ataupun buat lapik sesuai. Tapi kalau untuk buat towel ataupun bedung,
mungkin kurang sesuai sikit lah. Kalau bedong dalam aircon, okey je kot. Separuh macam tu. Tapi kalau nak elakkan baby panas, better jangan pakai bedong yang macam ni lah. Sesuai untuk buat selimut. Tapi okey je. Murah berbaloi. Buat selimut ataupun buat lapik. Okey? 4 pieces. Okey? Kita buka semualah. Okey, so settle kedai yang ni, kita pergi kedai yang ketiga. Okey, untuk kedai ketiga, nama kedai ni adalah Pong Advanced Marketing. Kita ada beli baju. 1, 2, 3 baju siang. Dia macam jenis baju lengan pendek. Lepas tu, 3 baju tidur. Okey, ini baju lengan panjang, seluar panjang. Okey, 6 pieces baju dengan swaddle, bedong. Okey, 1, 2, 3. Okey, kita tunjuk bedong dulu. Bedong ni kita recommend sebabnya bedong dia kain. Kain dia sangat-sangat elok. Kita tunjuk yang ni dulu lah. Kain dia sangat-sangat elok. Harga dia satu ni adalah RM6.60. Buka eh. Kain dia jenis kain yang sama je macam napkin atau bedong yang kita beli dekat Purin, Fifi, dia punya lembut tu sama. Lain lah daripada yang bedung kita tunjuk tadi yang keras tu. Ha, tengok. Kain dia sangat-sangat lembut. Kain untuk bedung baby. Besar pun besar. Okay. Ha, besar. Besar lah. Kita ada beli 3. Yang ni yang kedua. Dia punya yang ni corak dia. Corak anak panah macam ni. Okay. Ha, dia punya kain. Elok sangat. Kita suka. Ini kita puas hati. Okay. Yang kedua dan ni yang last sekali. Yang last sekali corak arnab. Rabbit dengan rusa. Okay, besar. Besar, lembut dan sangat-sangat best quality dia. Okay, berbaloi. So, barang yang kedua yang kita beli dekat kedai ni adalah 3 pasang baju siang. Okay, 1, 2, 3. Buka dulu yang pertama ni. Ni. Okay. Dia jenis yang macam ni. Baju lengan pendek. Dia ada butang. Butang sampai ke bawah. Okay. Yang ni harga dia RM5.80 sahaja. Okay. Kain dia pun elok. Sangat-sangat lembut. Kita suka. Berkualiti lah kain dia dengan harga RM5.80 ni. Okay. Yang ni satu. Tu yang ni pun sama juga. Okay. Yang ni lah. I love watermelon. Camel. RM5.80 juga. Murah. Okay, dengan yang ni, last sekali baju siang, giraf. Okay, yang ni harga dia RM6.50. Sebab kenapa beza, tapi okey lah, kain dia pun lembut. Okay, RM6.50. Okay, seterusnya, baju tidur. Yang ni kita dah buka. Kita dah buka siap-siap. Yang ni, tengok. Baju, satu dengan seluar. Murah sangat, okay? RM5.99 sahaja satu pasang ni. Kain dia pun sangat-sangat berbaloi. Kita rasa macam tak rugilah beli sebab baby pun pakai bukan lama kan. Jadi beli je lah yang berpatutan, yang murah kualiti, yang murah dan juga kualiti yang berpatutan, okay? So macam ni. Kain dia elok, RM5.99 sahaja. Okay, yang kedua sama juga yang ni. Kain dia pun elok. Baju lengan panjang, seluar panjang, harga dia RM5.99. Okay, last sekali, baju tidur. Yang ni, ni yang jenis corak dia line macam tu. Okay, yang ni, baju dengan seluar. Tapi seluar ni macam panjang. Okay, padahal saiz dia sama je. Saiz yang untuk newborn, 66. Saiz 66. Tapi tak apalah, besar sikit boleh pakai lama kan. Okay, so ni kedai yang keempat. Kedai ni nama dia Fifi Online dalam shop. Dalam Shopee. Okay, kita beli baju yang berlubang-lubang. Jenis yang berlubang macam ni. Okay. Corak ni. Ini dia punya tagging. Baju Fifi. 0 hingga 3 bulan. Ni baju. Ni seluar. Satu set ni harga dia RM13. Okay. RM13. Kita beli dua. So yang ni lagi satu. Kita beli dekat kedai yang sama juga. Fifi Online. Sama. Saiz pun 0 hingga 3 bulan. Jenis macam ni. Baju. Dengan seluar. Okay, yang ni pun sama, harga dia RM13. Kita beli dua kat kedai ni. RM13. Okay, kedai seterusnya yang ke 6. Yang ke 6 adalah nama kedai ni Koleksi Sempurna. Kita beli. Yang pertama ni. Macam ni. Dia macam baju lubang-lubang juga. Belakang dia lubang-lubang macam ni. Dekat depan dia half. Atas ni kain biasa, kat bawah dia lubang-lubang. Okay, dengan dia punya skirt.
skirt. Kat dalam dia macam ada spender macam tu. Okay, yang ni satu pasang harga dia RM9.99. Dengan satu lagi, yang ni dia macam skirt juga sampai ke bawah dengan dia punya spender satu pasang. Okay, pakai yang ni kat dalam lah gitu. Okay, yang ni harga dia RM11.04. Pun kita beli dua daripada kedai ni. Okay, baju berlubang. Baju yang terakhir yang kita beli dekat Shopee, nama kedai dia adalah Baby Mom Stroller. Okay, yang ni satu je kita tak puas hati. Okay, yang lain kualiti baju semua kita suka. Tapi yang ni kita kurang berpuas hati lah sikit. Sebabnya kain dia tak elok. Kain dia panas. Okay, yang lain tak panas. Yang lain okay. Tapi yang ni satu panas. Ni dia ada 8 pieces dekat dalam. Harga dia cuma RM16.69. Ya, dia murah. Dia murah dan ada banyak. Tapi kain dia bagi kita, kita tak berapa berkenan lah. Sebab kain dia jenis yang panas. Okay. Untuk dalam satu set ni, satu set newborn, dia ada bagi ni. Mana? Ni. Sarung kaki. Butir satu. Dia ada bagi topi. Okay, topi. Lepas tu dia ada bagi bib. Ni, I love mommy. Bib, satu, dua, tiga. Lepas tu dia bagi rompes. Ni ha, rompes dia. Okay, empat. Lepas tu ada seluar panjang. Lima dengan baju lengan pendek. Okay. Comel je. Comel je satu pasang. Baju lengan pendek dengan seluar panjang. Lepas tu dia ada singlet. Dia ada singlet dengan spender. Okay, semua sekali ni RM16.99 je. Murah, okay? Murah. Cumanya kain dia kita tak berapa berkenan lah sebab kain dia panas. Okay? Sebab kita beli satu je. Okay, so kedai yang seterusnya ni nama dia adalah City Co Baby. Kita ada beli 4 set mitten and booties. So, ni semua antara warna-warna dia. Okay, so warna yang pertama adalah ni. Okay, 4 set mitten and booties ni harga dia RM12.88. Okay, dapat 4 set mitten and booties. Okay, so ni warna pertama. Warna light pink, satu. Yang kedua, warna pink. Yang ketiga, warna peach. Okay, kita beli yang lubang-lubang semua. Okay, supaya lebih tak panas. So, ni yang keempat, warna putih. So, 4 set ni harga dia RM12.88. Dan kita beli juga barut baby dekat kedai ni. Barut baby ni ada 4 pieces juga dekat dalam, 4 helai. Harga dia RM13.98. Okay. So, ni yang pertama warna putih. Ni tali dia. Satu. So, ada warna pink. Okay. Tali dia juga. Warna pink. Satu. Warna dua. Yang ni warna biru. Tiga. Dengan warna pink. Okay, ada 4 helai. So, 4 helai ni harga dia RM13.98. Okay. So, macam dah panjang sangat. So, kita stop dulu kat sini. Kita akan sambung dekat part tu nanti. Dekat part tu nanti banyak lagi yang kita nak tunjuk haul dekat sini. Macam baby punya selimut, baby punya receiving blanket. Lepas tu, baby punya pampers, mandian tu semua kita sambung dalam part tu. Okay. So, jumpa part tu.